Terima kasih kepada rakan-rakan kita DJ Yus dan DJ Aida yang bersiaran bersama kami melalui juga peranti anda. Kalau anda ingin cuba dengarkan semua stesen radio di Malaysia, anda boleh melalui RTM Klik sebab dia betul-betul percuma. Betul-betul percuma. Ya. Tak ada langganan, tak ada kos tersembunyi. Betul. Semua ditanggung. Oh. Dan juga lah sebagai pembayar cukai tapi ditanggung. Wow, bagus eh Terence hari Ahad ni. Ah, tapi itulah hari Ahad ni sepatutnya kita bersantai bersama dengan keluarga, meluangkan masa bersama dengan mereka, beriadah, berkelah kan. Tapi malangnya macam inilah. Lebih ramai yang menggunakan handphone. Lihat media sosial, update status kan, tengok pula berita-berita yang mungkin yang tidak sahih di media sosial. Jadi sekarang ni kita nak bercerita mengenai media sosial dan juga keluarga. Bagaimana sebenarnya impaknya? Terus saja bersama dengan tetamu di studio. Saya kenalkan terlebih dahulu Profesor Media Teknologis Dr. Nur Izzura Uzair, Timbalan Pengarah Pengurusan Strategik Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat UPM. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat doktor? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey. Media sosial. Pandangan pertama apabila media sosial ini mula berleluasa, doktor, apakah pandangan doktor tentang media sosial itu sendiri? Baik. Mula-mula media sosial terkeluar, dia memang sesuatu yang bagus, yang baik. Ya, kalau sebelum media sosial tu kita ada macam website kan, yang mana hanya admin saja boleh kita kata apa, boleh masukkan bahan. Tapi dengan media sosial ni dia semua orang boleh memasukkan bahan dan dia sentiasa dan dia lebih bersifat santai, dia boleh memudahkan penyebaran maklumat. Tetapi orang kata apa, as time goes by itu, dia dah semakin, orang kata apa, dah macam-macam kan dalam media sosial ni, yang mana kita dah melihat dia sebagai satu lambakan. Nak kata maklumat pun belum tentu. Yalah, mana yang berguna, mana yang tidak, tadi Fika sebut tentang yang belum tentu sahih ke tidak kan, dan pelbagainya. Cuma yalah, di situ kita nampak banyak manfaatnya pun ada kan. Bila kita boleh berinteraksi, kita boleh berhubung dengan kawan-kawan. Yalah, jumpa balik kawan sekolah rendah misal kata contohnya kan. Dan kita inilah antara, sebab itu dinamakan media sosial ataupun social network, dikatakan jaringan sosial tu. Jadi itulah kalau nak menjawab soalan Terence tu. Tapi itulah, media sosial ini digunakan untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi. Tapi malangnya sekarang ini, ianya menjadi satu medan untuk mencurahkan perasaan. Terutamanya kalau keluarga ni buka aib keluarga, menceritakan hal rumah tangga, kebaikan dan juga keburukan isteri ataupun suami itu. Jadi bagaimana pandangan doktor mengenai situasi ini sekarang? Itulah, kita rasa benda tu tak sepatutnya berlaku kan gitu. Ya, kita bila menggunakan media sosial ni, kita melihat bahawa kita kena ingat yang ramai yang melihat, ramai yang membaca, ramai yang mencapai maklumat-maklumat di media sosial. Perkongsian tu bagus. Ya, tak ada masalah. Kita boleh berkongsi perkara-perkara yang baik, berkongsi perkara-perkara yang bermanfaat kan. Tetapi yalah, dari segi hal keluarga, hal apa ni, peribadi, masalah-masalah peribadi ni sepatutnya tidaklah kita sebarkan ataupun kita ni kan di apa, bicarakan di media sosial tu, kerana kita tidak tahu siapa di luar sana yang memandang, yang membaca dan sebagainya. Ya, walaupun ada perkara yang mungkin masalah kan, mungkin ada masalah, mungkin juga ada perkara yang baik, yang bukan yang baik, maksudnya pencapaian ke apa, kadang-kadang tu yang kita anggap macam tidak perlu dikongsikan. Kita setiap orang tu ada kita kata peruang peribadinya, hal peribadi yang tidak sepatutnya dikongsikan, kerana ia boleh mengundang pelbagai masalah. Satu ya, yang memerhati, mata-mata yang memerhati itu kita tak tahu siapa. Antaranya mungkin juga penyangak cyber. Saya suka guna perkataan penyangak cyber ni. Jadi dengan apa yang kita panggil sebagai social engineering attack. Serangan kejuruteraan sosial. Apa benda pula kejuruteraan sosial? Ini di mana penyangak cybernya akan mengutip, mengumpul maklumat-maklumat tentang diri kita, dan dia boleh bina profil tentang diri kita, dan kemudian dia tahu dia kerja di mana, anak berapa, di rumah di mana dan sebagainya. Dan ini boleh membawa kepada pelbagai serangan lain, termasuk serangan fizikal. Kan? Ada kes di mana bila diwarukarkan
media sosial hari ini banyak kerjalah di pejabat, contohlah kan, banyak kerja di pejabat lah, asyik kena balik malam, tiap-tiap minggu kena balik malam, bos suruh buat itu inilah apa semua. Dan bila dia balik malam, yalah di tempat parkir kereta, ya ada orang tunggu dan berlaku serangan ni. Dan yalah kadang-kadang bila kita memuat naik gambar kan dengan kereta, dengan rumah dan sebagainya pun, itu pun kita kena berhati-hati kerana ia boleh membawa kepada apa yang disebut sebagai cyber stalking pula. Kan? Kan? Ada orang yang menghendap tu. Jadi berhati-hati sebenarnya. 700%. Sebab tu 20 tahun saya di dalam kancah siaran, dunia penyiaran, tak ada satu gambar rumah pun saya post. Tak ada satu gambar. Dan kalau kita nak meletakkan sesuatu post tu, kena ada tujuan dia. Jadi fikir panjang sedikit berbanding biasa. Jangan kita tengok, oh perkara ini menarik, saya nak kongsi terus. Tetapi sekali dengan perkongsian tu diletakkan lokasi kita di mana dan juga pandangan-pandangan peribadi kita yang mungkin kita tidak mahu kongsi dengan orang lain. Tetapi dalam momen itu, kita terpanggil untuk berkongsi. Itu kita kena berwaspada dengan diri kita. Self-censorship perlu ada. Dan saya tertarik kepada satu slide di dalam pautan doktor tadi di mana dia mengatakan bahagia untuk dirasa, bukan untuk dikongsi. Pendapat doktor, kenapa doktor berpendapat bahawa bahagia itu kita rasa cukuplah, kenapa kita nak tayang-tayang? Betul, ya, sangat betul ya. Kita kongsikan kebahagiaan kita dengan diri kita, dengan keluarga terdekat, dengan orang terdekat yang kita percayai, yang memang kita nampak di depan mata kita. Mungkin tak perlu kita nak war-warkan sangat sesuatu yang ialah kan kadang-kadang ia boleh mengundang iri hati kan. Ya kita faham ya, di sini ada juga perkongsian yang memang bagus ya, untuk mungkin untuk memberi semangat, memberi motivasi kepada orang lain kan. Jadi tidak salah untuk kita berkongsi sebegitu, tetapi berhati-hati. Saya tertarik apa yang Terence sebut tadi tentang memuat naik gambar tu. Satu tips juga ya kepada penonton dan semualah, ya, bila kita nak memuat naik gambar, bila kita mengambil gambar dengan telefon kita tu, ya, pastikan yang location di telefon tu dimatikan. Kerana bila kita mengambil gambar dengan location yang on ataupun yang kita kata terbuka lah, gambar kita tu, ya, bila setiap gambar yang diambil, dia kan ada dia punya properties ataupun maklumat tentang gambar tu, size gambar, tarikh bila diambil dan sebagainya, termasuk lokasi di mana gambar itu diambil. Jadi walaupun kita ambil gambar di rumah dan kita tak tunjuk rumah, ya, contoh kita ambil gambar anak kita dan sebagainya, tapi dengan lokasi on tu, koordinat dia semua ada di situ. Jadi off kan ya lokasi itu supaya orang tidak tahu. Contohlah kalau katakan pedofilia melihat gambar anak dan berkenan, ya, bila dia download gambar tu dapat maklumat tu, tahu di mana kanak-kanak ini berada. Itu bahayanya antaranya juga ya. Setuju. Betul? Dan perkara-perkara ini perlu kita ajar dan kongsi dengan ahli keluarga kita. Ya, betul. Sebab kadang-kadang adalah family group chat dan sebagainya, bila kita pautkan gambar di situ, tiba-tiba gambar kita muncul dekat tempat lain pula. Jadi kita kena pun berinteraksi dengan keluarga kita yang terdekat untuk memastikan bahawa semua perkongsian dalam grup tertentu kekal peribadi dan terhad kepada grup itu. Ya, betul. Itulah, kalau macam sekarang ni, sepatutnya kita kena tahu apa sebenarnya tujuan media sosial. Kalau untuk berniaga, kita perlu tahu bahawa media sosial itu seperti virtual business card kita. Jadi hanya perlu masukkan hal-hal kejaya sahaja dalam itu. Mungkin hal-hal peribadi ataupun hal-hal keluarga tidak perlulah dikongsi secara umumnya, secara meluas. Tapi apa yang kita boleh lihat sekarang ini, ramai pula yang menggunakan kanak-kanak bawah umur 12 tahun sebagai konten. Sebab ramai sebenarnya yang suka, sebab orang kata comelnya, cute-nya. Tapi itulah masalahnya bila kita menggunakan kanak-kanak berusia bawah daripada 12 tahun ini, seperti mana tadi doktor katakan, pedofil, lepas tu kes jenayah di kalangan kanak-kanak ataupun amang seksual ini mungkin berlaku. Jadi bagaimana sebenarnya doktor nak bagi tahu kepada ibu bapa di luar sana bahawa konten kanak-kanak berusia 12 tahun ini mungkin tidak sesuai dibuat untuk sekarang ini. Ya, betul. Ya, kadang-kadang perkongsian tu mungkin perkongsian yang positif. Mungkin ada elemen pembelajaran ke di situ. Itulah, apa-apa pun dia akan jadi kena berpada-pada. Dan tapi nak kata berpada-pada inilah yang jadi kita nak kata apa ya? Batas tu tak berapa nak. Sebab bila dah viral tu seronok. Dia seronok kan. Dapat follower ramai. Tapi kita kena ingat
ingat ya, apa-apa kita tugas kita sebagai ibu bapa. Anak-anak adalah amanah, kan? Dan anak-anak ni kita ni sebenarnya sebagai penguruslah kita kata, menguruskan amanah yang diberi ini. Dan kanak-kanak ni contoh ya, kalau kita tahulah apa-apa post di media sosial dan sebagainya, kita perlu mendapat consent ataupun persetujuan orang tersebut. Tapi bagaimana dengan kanak-kanak ni, mereka mungkin tidak begitu memahami. Kalau dibenarkan pun, tak apa mama, tak apa papa nak upload pun, dia masih muda yang mungkin kita kira pertimbangan tu masih belum lagi cukup matang, dan belum lagi tahu apakah akibat-akibat akan datang. Ya, jadi bila kita nak jadikan kanak-kanak dan sebagai konten tu, ya, bagi saya kata tadilah, ada juga yang mungkin boleh dalam keadaan tertentu. Tapi kita fikir balik sebenarnya, apa tujuannya? Niat kita tu apa untuk menjadikan konten tu, kan? Yang baik ke, yang sebagainya ke? Tapi hak kanak-kanak tu perlu kita ingat. Ya, hak dia tu, dia tidak memberi consent. Dan kita kena ingat ya, setiap maklumat ataupun posting ke yang di media sosial dan sebagainya, di internet lah, di alam maya ni, dia akan kekal sampai bila-bila. Betul. Walaupun kita dah delete, ya, walaupun kita dah delete, sebab dia dah ada dah di server dan sebagainya tu, yang boleh dikorek sebenarnya kalau orang yang pandai ya, gitu. Jadi bayangkan kanak-kanak tu, kalau kita jadikan konten anak cok, kadang-kadang konten ni sekarang anak tu terjatuh ke comel kan, memanglah nampak comel semua tu, ataupun anak yang tengah tantrum pun kita ambil gambar, ataupun anak yang atau perkara yang bagi kita cute tapi 20 tahun akan datang, bagaimana perasaan anak tu, yang mana benda tu ada di sini. Mungkin dia tak sampai 20 tahun ni, sebab sekarang ni mungkin daripada 10 yang cakap comel tu akan ada satulah netizen ataupun cyberbully ni akan, ya ke comel lah, tengok tak pun. Itu juga akan memberi impak sebenarnya kepada kanak-kanak tersebut, sebab kita tak boleh halang mereka untuk membaca komen, sebab setiap kanak-kanak sekarang ada gadget kan. Dan bila dah popular kan, macam Fika sebut tadi, dia content tu orang kata pun mendapat perhatian kan, view dan like dan sebagainya, sudah tentu kanak-kanak tu akan menjadi popular kan. Dan bagaimana pula dia nak mengenangani hidup dia yang menjadi orang yang popular tanpa disedari, katakan. Kalau kita lihat selebriti pun, tak semua selebriti nak dedahkan tentang anak mereka. Kerana mereka telah melalui kehidupan sebagai selebriti yang popular itu, ya, kebebasan hidup dia dan sebagainya. Jadi itu juga kita kena fikirkan tentang itu. Ya, kadang-kadang ada kanak-kanak sampai dah menjadi meme. Dari usia 5 tahun dia dah menjadi meme, sekarang dia dah dewasa 20 tahun. Tetapi dia tak dibayar pun untuk meme dia. Jadi kesian juga tengok, dah viral dah muka dia, satu dunia tengok muka dia. Yang comel dia tu, comel ke, muka masam ke, apa-apalah, dah jadi meme. Jadi eksploitasi tanpa disedari kan. Tak dibayar pun kawan tu, kesian. Kalau kita lihat, ada kajian yang mengatakan bahawa orang yang suka muat naik status ini yang begitu kerap, terutamanya remaja, dikatakan attention seeker, tidak cukup kasih sayang. Jadi bagaimana, adakah pandangan ini ataupun kajian ini memang tepat ataupun bagaimana, dan juga apa solusinya kepada keluarga jika ada remaja sebegini? Ya, kalau nak kata tepat tak tepat tu, saya bukanlah pakar sebenarnya. Saya bukanlah pakar dari segi psikologi remaja ke dan sebagainya kan. Tetapi daripada pembacaan pun ya, sebagaimana yang Fika sebut tadi itu, bila terlalu banyak pendedahan kepada media sosial ataupun pendedahan tu maksud termasuklah penggunaan kan, ia akan membawa kepada sikap tadi tu mencari perhatian ya, remaja ni nak mencari perhatian, nak mencari recognition ya, pengiktirafan daripada orang. Dan remaja kini ya, dikatakan mereka suka menjadi unik. Itu yang nak membuat sesuatu yang lain daripada yang lain kan. Dan mereka lebih terbuka untuk menerima perbezaan budaya, kan, kepelbagaian dan sebagainya. Jadi perlu kita lihat di sini, dan itu kita dapat nafikan dah memang itu zaman mereka sekarang ni ya. Yalah, kita pun bukan zaman mereka, sebab kan zaman kita yang kita masih lagi dalam zaman lagi. Kita masih di sini. Saya nak juga Gen Z. Jadi apapun nasihat saya, kita kena pantau, kita kena lihat, dan kita kena sebagai ibu bapa kita kena kreatif. Cari kita kata apa,
aktiviti-aktiviti yang lebih pelbagai kan, dan berhati-hati berpada-pada, dan ibu bapa kena jadi role model, kena jadi contoh, kan, kawal. Yalah. Lihat dengan siapa mereka berkawan. Nak kawal anak tapi mak bapak sendiri pun 24 jam melekat buat live. Itu susah juga buat live. Buat live tu bahaya, kawan-kawan. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Kena Suri bersama kami dalam Sabah Pagi Malaysia. Dan sebentar lagi kita akan kembali dengan satu lagi topik yang menarik. Selepas ini juga berkaitan dengan hak-hak wanita selepas penceraian. Ini panas. Ahad-ahad ni dah panas, tapi semuanya sebentar saja lagi. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana.